Nyuci pakaian emang tugas sehari-hari. Saya bikinkan video banget saya live. Ya memang keadaan sehari-hari kita begitu. Tapi besok meeting pakai dasi, ya meeting kan. Kemarin bingung orang ini kerjanya orang apa sih? Jadi mereka bertanya-tanya gitu. Nanti lanjut ke part ini, lanjut ke part dan ini. Dia bisa nyambung. Bisa. Simpel banget sebenarnya TikTok. Misalnya part 1 ditulis part 1. Nanti 3 menit berikutnya part 2. Nanti harus pakai hashtag. Bebas kita.